Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Widiat Moko. Saya kali ini akan mereview Pantai Karindangan. Pantai ini lokasinya terletak di Jalan Desa Pagatan Besar, Kota Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk kondisi pantainya, waktu saya datang ke sini sudah surut, jadi terlihat bebatuan-bebatuan karang, sisa-sisa sampah bawaan dari laut naik ke atas. Ini untuk pemandangan Pantai Karindangan sendiri. Lebih banyak menggunakan bahan-bahan dari pohon yang ada di sekitar. Contohnya seperti ini, meja. Terbuat dari batang pohon kelapa dan pohon apa ini lah. Kursinya juga dari batang pohon kelapa. Jadi pemanfaatannya lebih banyak dari alam. Informasi pantai ini kemungkinan akan dibuka untuk umum bulan Desember awal. Sebenarnya untuk saat ini sudah dibuka, cuman lebih banyak terdapat apa nih, para tukang masih bekerja pembuatan pantai. Pantai ini dekat dengan dua buah pantai di sebelah sana, Pantai Tangkitung dan Pantai THR Tangkitung. Sebelah sana ada Pantai Tabuniau, namun kurang tahu tempatnya di sebelah mana. Pokoknya lebih tepat sebelah sana. Untuk update mengenai pantai ini, silahkan follow Instagram Pantai Karindangan. Pada saat saya melakukan review, air pantai sedang surut, jadi ya kotornya pantai Kalimantan, begitulah. Kalimantan Selatan, coklat, mungkin efek hujan kalau informasi dari pemiliknya. Kalau hari panas dua hari berturut-turut, airnya agak biru. Namun saat ini karena lagi surut, terlihat lumpur dan seperti air kopi. Mohon maaf untuk video review kali ini tidak bisa banyak-banyak karena pantainya sedang tahap pembuatan dan ya banyak yang kurang masih. Contohnya aja toilet dan kamar mandi belum jadi. Di belakang saya ada
tenda-tenda tukang yang sedang bekerja. Sekian video dari saya Muhammad Edit Nugraha, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.